Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Perkenalkan kami relawan Masjid Kampung Inggris Imam Balki akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman antara lain yang pertama akan membebaskan tanah wakaf untuk pengembangan masjid dan sarana dakwah. Tanah bertempat di sebelah selatan masjid Seluas 350 meter, dengan total harga 500 juta, dengan lelang 1,5 juta per meternya. Alhamdulillah, sampai hari ini sudah terkumpul 72 slot atau meter, dan masih kurang 278 slot lagi. Dan yang kedua, Masjid Kampung Inggris Imam Parki juga memiliki beberapa program dan layanan. Di antaranya, yang pertama adalah kuliah umum ushul iman. Yang kedua, kuliah umum sirah nabawiyah. Yang ketiga, opsi teras atau obrolan problem solving terstruktur dan sistematis. Yang keempat, kuliah umum asma'ul husna. Yang kelima, dan beberapa layanan seperti konsultasi dan pelatihan-pelatihan yang selalu ada di Masjid Kampung Inggris Imam Balki. Serta Masjid Kampung Inggris Imam Balki memiliki program Kentongan infak dan sodakah untuk kebutuhan pangan masjid Di antaranya untuk mendukung penyediaan makan Jumat berkah Dan makan kuliah umum Masjid Kampung Inggris Imam Balki ini Informasi lebih lanjut Yang keenam, selanjutnya dengan adanya Hari Raya Idul Adha Masjid Kampung Inggris Imam Balki bahan, mengajak bahan untuk patungan sapi untuk para jamaah. satu sapi bagi tujuh orang per orangnya tiga ratus eh tiga rupiah informasi lebih detail hubungi para relawan yang ada di Masjid Kampung Inggris Imam Balki ini dan yang selanjutnya perolehan infak pada hari Jumat yang lalu mendapatkan ribu rupiah. Mari infakkan sebagian harta kita karena di dalam harta kita ada sebagian hak Muslim yang lainnya. Bersihkan harta kita untuk menyelamatkan diri kita di akhirat kelak. Dan sebaik-baiknya orang yang bertakwa ialah orang yang bersyukur. Dan dengan berinfakkan harta kita adalah bagian dari bersyukur. Untuk informasi imam pada sholat Jumat hari ini akan diisi oleh imam dan khotib pada Jumat kali ini adalah Ustadz Ahmad Khairuddin dari Kediri dengan tema "Keutamaan Amal Soleh di Bulan Zulhijjah". Mungkin itu saja dari kami. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا <Sess> ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha qawlan sadida Yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nazimah Ma'ashra muslimin Jamaah Jum'ah Masjid Kampung Inggris Imam Balqi yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Bulan ini adalah satu di antara empat bulan yang Allah sucikan berdasarkan apa yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 36. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا Anallaha ma'al muttaqin Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendalimi dirimu dalam bulan yang empat itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya. Sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Masyarakat Ma muslimin jamaah jum'ah yang berbahagia. Ketika ayat ini turun dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, yang dimaksud dengan minha arbaatun hurum di antara 12 bulan itu adalah empat bulan yang suci yang dimaksud adalah Dhul Qa'dah, dhul hijjah, Muharram. Ketiganya berturut-turut. Dan yang satu adalah Rajab. Maka Allah berfirman pula melarang perbuatan zalim di empat bulan ini. Dalam pengertian bukan berarti bahwa kedaliman di luar empat bulan ini dibolehkan. Secara umum perbuatan kedaliman di luar empat bulan ini juga haram, terlarang. Tetapi mengapa Allah menyebutkan larangan ini di empat bulan ini tidak lain dalam rangka untuk memberi ketegasan, penekanan. Bahwa apabila kedaliman dilakukan di salah satu dari empat bulan ini atau di dalam empat bulan ini, maka dosanya akan dilipat gandakan, akan diperbesar. Maka sebaliknya apabila kita melakukan amal kesalehan di dalamnya, pahalanya juga akan dilipat gandakan. Oleh sebab itu secara umum, di empat bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Tetapi nanti di bulan Dhul Hijjahnya akan lebih ditekankan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam empat bulan ini sudah ditekankan dan dilipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tetapi nanti di Dhul Hijjah, terutama di 10 hari pertama, permulaan, atau 10 malam permulaan bulan Dhul Hijjah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pahalanya tidak ada yang menandinginya. Termasuk berjihad visabilillah, tidak akan mengalahkan pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah ini. Kecuali jihad fisabilillah dengan membawa harta dan jiwa, yang keduanya tidak ada yang kembali, alias mati syahid. Karena tidak ada yang kembali dari harta maupun nyawanya. Maka berarti maknanya mati syahid. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Abbas. An ab, ani an Abbas an, an nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqal. Man ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ila Allah azza wa Min hadhi ayyam Ya'ni ayamul ashri. Qalu Ya Rasulullah.

Tiada hari-hari yang amal soleh lebih disukai Allah Azza wa Jalla mengerjakannya daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari sepuluh -hari permulaan bulan Dhul Hijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan berjihad di jalan Allah sekalipun?" Beliau bersabda, "Benar, bahkan berjihad di jalan Allah sekalipun." Kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak satu pun dari... Ke dari keduanya kembali atau mati syahid maknanya. Hadis riwayatkan oleh jamaah ahli hadis kecuali muslim dan an-nasai. Masyurul muslimin jamaah jum'ah yang berbahagia. Di sepuluh permulaan bulan Dhul Hijjah adalah kesempatan bagi kita untuk meraih pahala yang dilipat gandakan itu. Bahkan pahalanya tidak ada yang menandinginya. Amal soleh itu berupa apa saja? Mulai dari yang terkecil yang yang kita bisa mengamalkannya. Berzikir misalnya. Bertasbih dengan membaca subhanallah. Bertahmid dengan membaca alhamdulillah. Bertakbir dengan membaca Allahu Akbar. Atau bertahlil dengan membaca la ilaha illallah. Maka pahala dari lafat-lafat ini jika kita lafatkan bertemu. ini bagian dari kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh hambanya yang terpercaya di bumi ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, bahwa berita ini bukan hoak. Berita ini adalah berita yang akurasinya tidak diragukan lagi. Jelas kebenarannya, tidak ada kebatilan di dalamnya. Oleh sebab itu, jika kita tidak tertarik untuk mengamalkannya, maka berarti sudah sangat amat keterlaluan kita telah ditutupi oleh keduniawian yang mungkin berlebih-lebihan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairata radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يودل صيام كل يوم منها بصوم سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي dari أبو هريرة رضي الله عنه دار النبي صلى الله عليه وسلم في رواية Tiada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk beribadah kepadanya daripada 10 hari permulaan bulan Dhul Hijjah. Berpuasa setiap hari sebanding dengan puasa satu tahun. Dan sholat pada malam harinya sama dengan sholat pada Lailatul Qadar. Hadis riwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, Ibnu Majah, dan Al-Bayhaqi. Di sini lebih dipertegas lagi ibadah-ibadah yang ada di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah luar biasa. Jika amal ibadah itu berupa puasa, maka puasanya semisal pahalanya dengan puasa satu tahun. Sehingga kalau kita puasa setiap harinya, tentu kita tidak bisa puasa 10 hari penuh karena di hari yang ke-10 kita tidak boleh berpuasa. Karena hari itu adalah hari raya dan perlu saya sampaikan bahwa untuk Dhul Hijjah akan terjadi potensi berbeda lagi. Maka dari itu para jamaah tidak perlu resah, tidak perlu mempersoalkan perbedaan ini. Bagi yang mem memakai metodologi Hisab, perhitungan perputaran bulan, maka akan menentukan awal bulannya bertepatan dengan tanggal 19 Juni. Bertepatan dengan 19 Juni 2023. Harinya hari Senin. Itu tanggal 1 Dhul Hijjah. Sedang Aidul Adhanya jika menggunakan hisab ini maka berarti jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Masehi. Bagi yang menggunakan metodologi rukyat maka akan uh, mundur Satu hari. Tanggal satunya adalah hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Masehi. Sedangkan A Idul Adhanya tanggal 10 Dhul Hijjahnya jatuh bertepatan dengan tanggal 29 hari Kamis bulan Juni 2023 Masehi. Perbedaan-perbedaan soal fikih, para jamaah sekalian, kita harus tahu bahwa di mana kita tidak boleh berbeda dan di mana kita boleh berbeda. Di level akidah, di level syariat, kita tidak boleh berbeda. Tentang hukum, wajibnya sholat lima waktu kita tidak boleh berbeda, tetapi tentang atau di level fikih, pemahaman.